Hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku, channel Ria Darmastuti. Kali ini aku ada di abang mainan depan sekolahan di Duta Indah. Kira-kira aku mau beli apa ya? Ikutin terus ya teman-teman. Ini dia belanjaan aku di abang mainan tadi. Aku beli kotak mainan. Kira-kira aku beli berapa kotak mainannya ya? Kita buka bareng-bareng ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ya. Ini dia kotak mainan atau kotak kadonya. Aku beli satu. Aku beli 4 teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4. Semuanya gambarnya Little Pony warna pink. Coba kita buka ya. Nah, ini isinya apa ya? Gambarnya Mobile Legend. Berhadiah menarik di dalamnya. Coba kita buka ya, hadiahnya apa kira-kira? Oh, hadiahnya kecil teman-teman. Kotak kado pertama aku dapat ini. Apa ya ini ya? Oh, jepit rambut 2 pieces kecil-kecil. Tuh dia. Kelihatan ya? Tuh, ada jepit rambutnya tapi kecil. Satu kotak kado ini aku beli harganya 2.000. Yang pertama isinya ini ya. Coba kita buka kotak kado yang kedua. Kita buka yang kedua. Kira-kira isinya apa ya teman-teman? Bungkusnya besar, tapi isinya kecil banget teman-teman. Kita coba buka ya kotak kado yang kedua. Isinya kira-kira apa ya teman-teman? Coba aku buka. Taruh di sebelah sini aja. Wah, dapat apa ini? Aku dapat Spider-Man. Wih. Ini buat apa ya? Ini buat apa ya? Spider-Man-nya ada tatakan birunya, terus dapat koin kuning lagi. Buat apa ya, teman-teman? Berdiri seperti ini kali ya? Tuh, seperti gitu. Ya, ini tadi yang pertama kita dapat jepit rambut, terus dapat Spider-Man. Sekarang kita buka kotak kado yang ketiga. Isinya apa ya? Hmm.
gambarnya Mobile Legend teman-teman tuh ya. Sekarang Hello Kitty bungkusnya. Kira-kira isinya apa ya? Coba kita buka dulu ya. Wah, apa ini ya? Wah, kita dapat puzzle 5D Blackpink. Wah, kita dapat puzzle. Coba kita buka. Seperti apa puzzle Blackpink itu? Aduh. Itu dia. Puzzle 5D Blackpink. Kumpulkan sebuah koleksinya. Coba kita buka ya. Ini teman-teman kayak orang-orangan. Wah, bisa dicopot. Kita copot kepalanya. Ini rambutnya. Ini rambutnya juga. Terus diapain teman-teman? Begini, begini. Ini gimana ya? Ini gini kali ya. Wah, susah teman-teman. Gimana ya? Oh, ini ada selotipnya ternyata. Oh, gini. Oh, gini berarti teman-teman. Kita giniin. Oh, iya. Sebenarnya begitu. Oh, oke. Okay. Ini kita copot dulu selotipnya. Kita tempel di sini. Wah, gitu kan? Terus kita copot lagi selotipnya. Kita tempel di depannya. Jadi deh puzzle 5D Blackpink. Itu hadiah yang ketiga. Sekarang kita coba buka kotak kado yang keempat. Kira-kira apa ya isinya ya? Kotak kado ini satunya harganya 2.000. Isinya bermacam-macam. Jadi mungkin ada yang sama, tapi kebetulan yang tiga itu aku dapetnya beda-beda. Coba besok kita cari lagi ya kotak kado yang lain. Nah, ini bungkusnya besar banget. Ini Hello Kitty juga. Coba kita buka. Apa ya isinya ya? Oh, ternyata aku dapat gelang teman-teman. Itu dia, aku dapat gelang. Warnanya coklat kayu gitu, lucu deh. Jadi aku beli 4 kotak kado. Yang 2 gambarnya Mobile Legend, kotaknya Mobile Legend seperti ini. Tuh, yang 2 lagi kotaknya Hello Kitty seperti ini. Hadiahnya ada 4. Semuanya beda-beda. Yang pertama aku dapat jepit rambut. Tuh, dapat jepit rambut. Yang kedua aku dapat mainan Spider-Man. Gini kali ya. Enggak tahu deh. Ini buat apa ya teman-teman? Yang tahu share di komentar ya. Ini mainannya gimana? Spider-Man. Yang ketiga aku dapat puzzle. Jadi kita tumpuk-tumpuk gitu. Jadi Blackpink. Ini siapa namanya ya? Ini siapa namanya ya? Mungkin ini Lisa Blackpink. Aku cuma tahu Lisa doang. Yang ketiga dapat puzzle ini, dan yang keempat aku dapat gelang ini. Oke, segitu dulu unboxing kotak kadoku kali ini. Teman-teman, ada yang pernah beli kotak kado juga nggak? Share di komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching.